ke kesultanan, Pak. Jadi kita ini lebih ke kalau Pak Sam. Lebih ke manajemennya apa SOP? Okay. SOP. Oke. Baik. Silakan disampaikan, Pak. Mungkin ada yang bisa kami bantu. Oh iya, saya sudah waktu itu yang saya hubungi lewat telepon di sama Pak Franz ya atau sama siapa? Iya, saya telepon aja ya, Pak. Waktu itu. Oh iya iya. Kak, jadi saya cuma mau tanya enggak kayak jadi saya mau buat gimana yang ya, seperti yang itu saya jelasin itu yang kayak sistem kawat, Pak ya. Halo. Jadi pabrik produksi produk kawat. Nah, kawat ini ada banyak macam ukuran itu. Nah, jadi terus selama produksi kawat tali produksi tali baja. Jadi tali baja kan ada banyak ukuran-ukuran ya tali baja. Jadi banyak ukuran-ukurannya itu kan. Jadi saya nggak ngerti sistemnya itu kayak gimana nantinya. Tapi kayak saya mau terus di sini tuh ada bagian marketing kan, ada bagian admin. Admin itu bagian penjualan sama finance, nah, terus ada bagian pabrik. Nah, pabrik itu ada bagian PPIC-nya, bagian production planning, ada bagian tekniknya, ada bagian produksi, ada bagian karyawan yang di sesi produksi. Nah, ini sebenarnya di pabrik ini sudah ada sistem ISO, sudah ada ISO 9001-2015. Nah, tapi saya ini lagi mintain bandelnya ini belum dikirim lewat email. Saya mau minta bandelnya ISO. Waktu itu pernah dikirim hard copy tapi atau hilang. Saya lagi minta bandelnya ISO. Jadi maksudnya apa aja yang sudah diimplementasiin itu di perusahaan. Tapi gini kayak input data itu semua kayak manual gitu loh. Sekarang jadi antara pabrik sama admin itu kayak enggak ada kayak sistem, istilahnya sistem yang cepat untuk bisa. Jadi misalnya ada kayak ada DO dari marketing kan harusnya bisa nyambung ke ini untuk hitung harga, habis itu ada ini untuk production planning, itu harusnya kan semuanya kan nyambung. Nah, jadi saya nggak ngerti itu gimana sistemnya kayak gimana, tapi kayak ya itu aja yang saya mau minta, kayak jadi minta sistemnya nyambung. Kalau di perusahaan di admin itu udah terakhir itu sistemnya kayak tahun 2010-an punya itu. Jadi kalau misalnya mau ada input PO, ada mau pembeli, ada order pembelian, ada kayak mau beli bahan-bahan produksi, bahan-bahan pembantu, itu inputnya itu pakai software bikin sendiri dulu. Tapi itu software kuno, dia pakai bahasa programnya Pascal. Terus input data itu kayak input ini terus enter, nanti file hasil inputannya itu nanti ada di kayak tabel ada kayak di semacam Excel itu, tapi di admin tuh pakai Lotus 1-2-3, pakai Lotus 1-2-3 itu soalnya dalam bentuk DBF. Lotus 1-2-3 itu zaman dulu punya, makanya saya pusing liatnya. Jadi kalau mereka kalau misalnya saya minta data itu, mereka mesti input satu-satu lagi di convert ke Excel, terus barusan dikasihkan di print itu, ada malah print terus di foto, terus di barusan dikirim lagi lewat WA. Nah, jadi kayak ribet itu. Jadi kalau misalnya gini, nah kompetitor ini saya dapat info emang kompetitor yang di industri yang sama itu, mereka kalau administrasi, kalau misalnya tutup bulan ya, nah mereka tutup bulan itu 3 hari udah 3 hari itu udah selesai. Jadi kayak misalnya tutup bulan tanggal 31 Januari, tanggal 3 Februari itu sudah selesai semuanya pembukuan untuk 1 bulan itu loh. Apanya perusahaan ini apa semua. Nah, tapi kalau di perusahaan papa saya ini saya anaknya. Saya anaknya di Rut. Saya kayak semacam asistennya itu. Jadi papa saya ini tunggu sampai kayak 2 minggu itu barusan selesai pembukaan semua. Terus kalau biasanya kalau minta kayak daftar mau production planning itu biasanya mereka buatnya bisa sampai kayak 1 minggu lebih gitu loh. Nah, saya kayak mau mempercepat prosesnya itu, nah mungkin bisa, soalnya kalau di kompetitor itu mereka udah pakai ini MIS, misalnya Management Information System, misalnya sistem online itu
Ya, MIS istilahnya, kayak sistem online. Nah, jadi ini sebenarnya di pabrik ada ISO 9001-2015, tapi di kantornya sendiri nggak ada implementasi itu. Jadi, kalau ada data dari kantor, nanti itu ada dua orang yang, satu orang yang bagian input. Jadi, dari data Excel itu diinput lagi ke DBF, terus bisa nanti diolah lagi, nanti satu-satu. Jadi, dari data DBF itu, mereka juga nggak ada software yang bisa bikin, kayak istilahnya dikumpulin itu jadi kayak rugi laba sama statement finansial. Kan harusnya kalau ada input kan harusnya langsung di sistem masternya itu, di general ledgernya itu harusnya kan langsung update. Nah kalau di produksi kan harusnya kalau ada DIO ada apa harusnya bisa planning, misalnya ini pembeli ini sudah pernah beli sebelumnya, ini kira-kira nanti bakal beli ini pernah beli ini, ada semua, ada semua. Nah kalau padahal itu sebenarnya datanya udah ada dari ulang tahun lalu tapi nggak pernah diolah itu loh, seperti yang saya. Jadi ya itu yang saya mau jelasin. Jadi itu saya. Jadi saya cuma mau tahu kayak sistemnya itu yang bawa ibu tawarin kayak gimana? Baik, ini mungkin nanti. Tapi sih ibu ini di bagian apa? Itu yang. Saya lebih ke pengelola Vina softwarenya pak. Saya apa? Pengelola Vina software, pengelola Vina software, Vina accounting softwarenya. Oke. Oke oke. Kalau yang kalau Bapak Franz, saya ini Pak lebih ke konsultan Pak. Jadi kita ini lebih ke bagaimana mendesain supaya cocok dengan softwarenya Pak nanti Pak. Jadi lebih nanti di perusahaan Bapak itu kita cek nanti yang bagian input siapa, nanti bisa kita bantu untuk tentukan itu Pak. Termasuk jobdesk-jobdesknya. Seperti itu. Kita lebih ke manajemennya, nah, Pak. Terus kalau Pak Dab... Lebih ke manajemennya atau SOP. Okay, okay. SOP. Kami dari... nanti Pak David akan menanggung secara IT, secara teknis, Pak David jauh lebih paham secara detail nanti kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Secara sistem accounting-nya di Vina software sendiri sudah lengkap Pak, artinya sudah terkontrol dan laporan sendiri juga bisa langsung jadi pada saat itu. Begitu save apa yang sudah langsung jadi? Sorry, tadi agak begitu input begitu input laporan, begitu save semuanya sudah langsung terkonek ke laporan masing-masing kayak generator laba di utangnya. Jadi tidak perlu ada tidak perlu ada rekap baru dan seterusnya, tidak perlu sudah ini. Kalau dimungkinkan ada bentuk laporan kan di Vina sudah ada fasilitasnya untuk bisa dibuatkan ditambah laporan baru. Okay. Jadi di Vina itu dari kalau misalnya di perusahaan saya ini ada apa namanya divisi kan bagian admin. Admin itu bisa pembelian apa, perpajakan, akuntansi, finance apa, itu kayak ada satu tim kan, sama marketing, sama ada gudang di luar kota, gudang itu juga kan butuh sistem ini, sama ada apa, sama ada apa namanya pabrik. Nah ini semuanya kalau pakai Vina itu bisa terintegrasi ya, bisa ya? Bisa pak. Jadi makanya ibu kayak kayak bapak di bagian konsultansi, ada yang bagian software, ibunya bagian apa? Ya oke, lanjut lagi. Ya, mungkin gini, nanti ini kita akan tunjukkan dulu Vina seperti apa. Nanti kebutuhannya misalkan seperti tadi, yang gudang mau connect ke pusat, gitu ya, bagian penjualan mau connect ke pusat. Kita mau connect, bagian penjualan juga. Nah, tapi kalau gini, produksi itu kan, kalau sistem Vina misalnya bisa dari produksi, misalnya ada mau job order apa, gini-gini apa, bisa dikoneksikan sama, misalnya bisa terhubung gitu sama bagian admin, kantor pusat. Saya kantor pusatnya lokasinya nggak di pabriknya, jadi kadang-kadang sering banyak salah misinformasi, banyak yang salahnya salah sambung, banyak yang nggak ngerti. Terus jadi ini ada yang order segini, tapi ini tuh akhirnya banyak order yang ukuran nggak jelas, akhirnya jadi kurang gitu. Nah itu kan masalah di communication flow, jadi kan agak kurang terpadu. Nah itu saya mungkin masih agak paham. Nah tapi saya ada permintaan satu lagi. Nanti ya. Pak David akan bantu menjelaskan untuk koneksinya. Koneksi antara yang manufaktur sama yang di kontennya pusat. Oke. Ini bisa kami presentasikan ya Pak bentuk softwarenya, kemudian nanti bisa mengkomentari atau menanyakan. Boleh. Kalau ada hal-hal yang mungkin ada hal yang kurang jelas langsung ditanyakan nanti supaya Pak David langsung bantu menjawab.
Oke, baik Pak David, mungkin bisa dibantu untuk melanjutkan ya, presentasinya. Selamat sore Pak. Ya, Pak ini ya, saya akan langsung tunjukkan untuk tampilan tampilan software Vina Accounting dulu ya Pak ya. Apa sudah muncul di layar Pak? Ya, jadi ini adalah tampilan software Vina Pak. Nah, jadi pertama setelah usernya membuka profil Vina, mereka harus login dulu Pak. Pertama Pak. Jadi tiap user, tiap pengguna itu nanti tiap admin itu nanti mempunyai username dan password masing-masing. Dan aksesnya itu juga bisa disetting Pak sendiri-sendiri. Jadi bagian finance hanya menginput finance, bagian penjualan hanya menginput penjualan, seperti itu Pak. Nah, untuk tampilan awal yang di sini itu pertama reminder Pak. Jadi yang ini adalah pengingat reminder untuk hutang dan piutang yang akan jatuh tempo. Akan muncul di sini daftarnya. Juga akan muncul daftar barang yang stoknya ini di bawah quantity minimum. Di bawah quantity minimum, oke. Di bawah minimum nanti akan keluar informasinya barang apa saja. Ini remindernya akan muncul setiap kali kita buka program. Nah, untuk modul-modulnya sendiri di Vina Accounting-nya Pak, itu sudah lengkap mulai dari penjualan pembelian, stok kas bank, sampai ke buku besar, laporan keuangan. Jadi semua transaksi yang diinput itu nanti itu sudah nyambung ke laporan laba rugi dan neraca Pak secara otomatis. Jadi selama usernya sudah input ya laporan itu sudah langsung keluar angkanya. Dan nanti pertanyaan nanti kalau udah input apa semua itu misalnya masing-masing orang input, nah nanti kalau misalnya ada orang mau bisa tiba-tiba ngubah itu nggak bisa kan ya? Itu tergantung itu istilahnya general, aksesnya juga sih Pak. Tergantung aksesnya. Nah, saya gini kan. Bisa atur aksesnya. Jadi maksudnya kayak nanti yang bisa ngubah-ngubah sendiri general ledger-nya itu nanti istilahnya kayak rugi labanya itu nanti kan satu orang ada finance, ada manager akuntansinya itu. Nanti yang istilahnya dia itu nanti yang bisa akses itunya. Nah, tapi kalau yang istilahnya bawahannya dia, bawahnya manager kayak yang bagian input, data, apa output itu semua itu nanti yang bakal input nanti tapi aksesnya limited ke input dan output data, tapi apa namanya yang di general ledger-nya itu mereka nggak bisa dapat akses, bisa ya? Jadi selective betul. Access itu bisa ya? Oke, betul. Betul Pak. Iya, jadi hak akses itu pertama kita bisa memisahkan user ini dia boleh input di bagian apa, penjualan, pembelian, atau nah, dari masing-masing bagian itu juga kita bisa pisahkan lagi user ini hanya boleh input saja atau boleh mengedit juga, seperti itu. Oke, okay. Nah jadi, yang akses edit itu bisa dipisahkan Pak. Jadi user A hanya boleh input, nggak boleh edit. Yang boleh edit hanya user B itu juga bisa. Nanti itu kita bisa atur siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Iya buku besar Bang. Nah, ada pertanyaan nanti, ada? Iya silakan Pak. Oh ya, yang bisa ngatur nanti gini, saya nanti saya bisa ngatur nggak kayak saya jadi adminnya. Semuanya ini. Jadi kan jadi saya ngatur ini boleh akses ini, boleh akses ini apa ini. Kalau saya misalnya mau diubah emang ya, gitu ya? Iya. Okay. Jadi nanti user itu ada levelnya juga, Pak. Ada level. Level yang bisa merubah akses itu hanya level yang paling tinggi. Jadi itu Bapak aja yang pegang. Jadi untuk user yang lain itu dikasih level yang biasa. Level yang bawah sehingga mereka nggak bisa merubah-rubah hak akses, mereka hanya bisa input transaksi sesuai dengan yang ditunjuk saja gitu Pak. Oke. Nah, ya lanjut nanti Pak. Nanti untuk aktivitas user ini, itu Bapak bisa pantau. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan penginputan atau ada yang melakukan edit, itu Bapak bisa lihat historinya, siapa yang edit, yang editnya jam berapa, tanggal berapa, dan yang diedit transaksi yang membuat berapa itu ada historinya Pak. Oke. Semua history edit ada ya. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh kan saya jadi bisa tahu gitu. Bisa kelihatan Pak. Ya, jadi Oke. Nah, untuk modulnya sendiri ini ada penjualan pembelian persediaan kas bank. Ini saya mau tunjukkan yang pembelian dulu ya Pak ya.
untuk pembelian yang bisa diikutkan di program Bina itu mulai dari PO Pak, pemesanan. Oke, okay, PO. Di pemesanan barang ke supplier. Ini bisa diinput di Bina. Okay. Setelah itu penerimaan barang. Jadi penerimaan barang ini kalau suppliernya kirim barang kita terima di gudang, itu kita terima di penerimaan barang umumnya. Kemudian tagihan atau faktur pembelian itu diinput. Kemudian ada retur pembelian dan terakhir pembayaran Pak atau pelunasan, itu yang di pembelian. Ini okay, contoh okay. Untuk menginput PO-nya ya Pak. Ini pesanan pembelian. Oke okay, oke. Okay. Contoh form-nya. Nah, Pak. Ya. Oke okay, oke. Okay. Nah, di oke. Okay. Nah, saya mau bilang nah, di kalau input-inputnya gini nih di admin itu udah ada kayak gini. Nah, cuman itu yang tadi saya bilang kalau semuanya udah ada itu datanya itu kayak di file itu kayak blablabla DBF itu panjang banget, terus nanti mereka masukin satu-satu lagi ya. Jadi kayak ya kalau ini udah semua satu sistem ya. Sudah satu sistem, sudah terintegrasi Pak. Ya ini bagus ini. Iya ya. Ini yang saya maksud. Oke, okay, kalau dari laporan nanti kan setelah input ini kan langsung masuk ke laporan tuh Pak. Jadi tidak ada proses lagi. Setelah usernya save itu sudah masuk ke laporan Pak. Dan laporannya itu bisa dibuka dan bisa di-excelkan. Semua laporan bisa di-excelkan kalau di Bina ini, Pak. Di-ekspor ke Excel ya? Bisa, semua bisa di-ekspor ke Excel. Dan ya, kalau untuk zaman, kalau nggak di-ekspor ke Excel, ke PDF juga bisa. Oke, okay, kalau okay. Untuk email, untuk PDF juga bisa, Pak. Atau dicetak kertas, itu juga. Ini sudah support, printernya sudah bisa pakai mulai dari yang dotmatic sampai yang terakhir yang printer yang laser tinta sudah bisa dipakai semua, nggak ada masalah. Pertanyaan lagi ya Pak, nggak ada hubungannya sama ini. Ini ada hubungannya sih. Ini bahasa pemrogramannya apa? Python ya ini. Bahasa pemrogramannya apa ini? Oh, pemrogramannya ini pakai Delphi Pak. Oh Delphi. Pakai Delphi versi okay. yang baru sehingga sudah bisa jalan di Windows 10. Oke, okay, di Windows Server juga bisa. Nah, Windows 10. Kalau di itu masih Windows jalan, 8 kan bisa. Kalau Windows 8 kompatibel kan? Bisa juga. Ini bapaknya Windows 8 kan ini. Windows okay. 7 bisa, Windows 8 bisa, Windows 10, Windows Server juga bisa jalan. Oke, okay, oke. Okay. Ya ya. Soalnya saya Windows 10 saya. Bisa ya, Pak. Oke, oke. Final. Oke, okay, oke. Okay. Iya, kita sudah pakai versi yang baru sehingga sudah bisa jalan di Windows 10. Oke, okay, terus. Huh? Ini contoh penginputannya sih simple Pak. Jadi kita untuk menginput PO mulai dari nama pemasoknya dipilih dulu, nomor dan tanggal dia akan jalan sendiri. Kalau untuk nomor, ini sistemnya dia running number, otomatis dia nomor yang terakhir ditambah 1 Pak. Nomor yang paling belakang itu akan otomatis ditambah 1. Nah untuk nomor ini okay, kita bisa mengikuti Pak. Nomor ini bisa huruf, bisa angka, bisa simbol, maksimal 20 karakter. Tapi nanti nomor yang urut tuh hanya nomor yang paling belakang. Jadi nomor yang paling belakang itu yang akan nambah-nambah sendiri. Enggak perlu ganti-ganti. Untuk tanggal, otomatis dia akan ngambil tanggal hari ini tapi bisa diganti kalau misalnya dia mau lupa. Oke. Kemudian setelah itu untuk tinggal pilih barang apa yang akan dipesan. Ini sudah ada, ini di contohnya sudah ada daftarnya Pak. Kita bisa search dari nama, bisa search dari kode, seperti itu. Oke, kalau harga barangnya naik misalnya gimana? Harga bisa diupdate Pak. Oh bisa update nanti ya. Ini kan harga lama dulu ya kan. Coba kalau diklik Pak. Metronidazole coba. Metronidazole. Gimana? Oh, aerosol ya, oke. Okay. Kita bisa input quantity dan harga. Kalau kita pernah beli dengan supplier yang sama, kita bisa cek story-nya dulu, Pak. Jadi klik kanan, purchase price history. Nah, ini akan keluar di story-nya. Dulu belinya dengan harga berapa. Sehingga nanti kita bisa masuk. Ini kalau kita klik kanan untuk lihat history-nya. History pembeliannya dulu Pak. Iya, yeah, oke. Okay. Jadi kita bisa lihat historinya dulu dengan harga berapa. Selanjutnya ini kita bisa cetak Pak. Jadi semua form di Bina, baik itu pembelian, penjualan, kas bank itu bisa di print semua Pak.
Oke. Ini tampilan standarnya seperti ini, tapi bisa nanti bisa disesuaikan. Oke. Soalnya bentuknya agak lain. Nanti kita akan ikut apa format yang di tempatnya Bapak. Ini soalnya bisa dimodifikasi. Nah, jadi ini hanya tampilan standarnya saja. Oke. Ini PO. Nah, kemudian selanjutnya ketika barangnya dikirim, Pak, setelah kita menerima dari supplier, ini kita bisa input lewat form penerimaan barang. Jadi kita input nama vendornya, kemudian isi nomor surat jalannya, kemudian tanggal terimanya dan gudangnya. Jadi, nah, ini kita bisa mempunyai gudang lebih dari satu, Pak. Dan nanti ada penerimaan, kita harus pilih ini masuknya ke gudang yang mana. Untuk barangnya bisa pilih dari PO. Jadi nanti klik tombol PO, nanti dia akan muncul pilihan yang diterima hari ini itu PO yang nomor berapa, PO yang tanggal berapa. Itu nanti ada muncul pilihan, Pak. Nah, klik dipilih, kemudian akan muncul itemnya secara otomatis. Ini adalah barang yang di PO. Sehingga nanti yang bagian terima barang di gudang itu dia bisa cross check, Pak. Barang yang terima yang dikirim sama supplier ini apakah sudah sama dengan yang dipesan? Di barangnya ini, kualitinya ini. Kalau misalnya tidak sama kan, apa mau diterima apa enggak? Kalau misalnya, contoh misalnya, pesannya 10 tapi yang diterima cuma 8 misalnya. Oke, diterima aja 8. Berarti ini dia harus ubah kuantiti terimanya menjadi 8. Oke. Dia harus input sesuai dengan yang dia terima, Pak. Nah, nanti di program ini dia akan mencatat PO-nya. Dari pesan 10 ternyata cuma diterima 8, masih ada sisa 2 yang belum dikirim. Kalau misalnya saya simpan, maka di PO-nya itu dia ada status sedang diproses, Pak. Statusnya sedang sedang diproses. Kalau sedang diproses itu artinya masih ada yang belum terkirim. Coba diklik. Oke. Contohnya Ini 10 terima 8. Pesan, tapi terimanya cuma 8. Jadi ini misalnya mau dicek pun bisa. Kalau ini saya klik kanan, ada proceed by, ini dia bisa mengeluarkan informasi ini kirimnya kapan gitu, Pak. Nah, nanti itu yang sisa 2 itu akan dipantau terus, Pak. Jadi kalau misalnya keesokan harinya supplier-nya kirim lagi sisanya, itu bagian gudang sih tinggal input penerimaan baru. Kemudian dia bisa panggil PO lagi. Nah, ini masih keluar. Kalau misalnya saya panggil lagi, dia akan keluar sisanya yang belum diterima. Terima saja. Nanti kalau sudah diterima penuh, dia sudah nggak muncul lagi, sudah hilang dari daftar PO yang belum apa. Kalau sudah diterima, ya sudah, dia nggak muncul lagi, nggak bisa diproses lagi itu, Pak. Ini juga bisa dicetak ya, Pak ya. Semua form di sana bisa diterima. Oke, lanjut. Kemudian untuk ini untuk fakturnya, Pak, tagihannya, Pak, tagihan dari supplier. Ini kita input juga. Jadi input nama supplier, tanggal, dan nomor. Kemudian ini sama, kita tarik dari penerimaan yang tadi input, Pak. Terinput dari penerimaan. Penerimaan ini akan keluar daftar barangnya yang sudah diterima. Ini kuantitinya tadi, dari 10 tadi diterima 8, Pak. Ini dia keluar 8 dan ini tidak bisa diganti, Pak. Jadi tidak boleh diedit. Karena kuantitas barang yang ditagih itu harus sama dengan yang diterima. Oke. Coba bapak ganti terus tampilannya itu saya mau screenshot. Coba ya, saya mau screenshot. 10 gini. 10 ya, coba. Itu nggak bisa, Pak. Ada kesan error. Oke. Nggak boleh diganti. Jadi kuantitinya harus sama dengan yang diterima. Oke. Yang bisa diganti ini harga sesuai dengan PO. Untuk harga sama diskon masih bisa dirubah, Pak. Yang nggak bisa dirubah hanya kuantiti barang saja. Kuantitinya. Untuk harga masih bisa dirubah. Atau kalau ada diskonnya kita bisa tambah diskonnya. Ketika kita terima barang itu stok barang itu sudah bertambah, Pak. Stok barang itu sudah nambah secara otomatis. Dan waktu kita input
invoice, otomatis juga saldo hutang kita juga sudah langsung otomatis berkurang, tambah, berguna pak, bertambah. Oh, oh ya, pembeliannya ya. Nah, ya, hutangnya bertambah. Oke. Jadi kalau kita cek barangnya, ini daftar barangnya. Nah ini kita sudah ada penambahan dua nih pak, tanggal 4 Mei ya, sudah ada penambahan nilai 8. Jadi otomatis dari adminnya input pembelian itu stok barang itu sudah otomatis juga akan sudah terupdate. Jadi tidak perlu ada proses lagi untuk merubah stok, tidak ikut pak. Oke. Nah kemudian untuk pembayaran atau pelunasan, cara ngintinya seperti ini. Jadi pilih nama pemasok dan siap, maka secara otomatis invoice yang belum lunas itu akan muncul di daftarnya ini di bawahnya nih pak. Yang muncul ini hanya invoice yang belum lunas saja, yang sudah lunas dia sudah tidak muncul lagi. Jadi contohnya kalau kita mau menginput pembayaran, kita tinggal menginput di sini nomor dan tanggal serta akun kas banknya. Pilih ini pembayarannya lewat bank atau lewat kas. Kemudian kalau bank kita pilih bank yang akun yang mana. Oke. Kemudian kita tinggal centang invoice yang mau dibayar. Kemudian yang nilai nominal pembayarannya berapa kita inputkan di sini pak. Setelah disimpan ya sudah lunas. Berarti itu yang tadi sudah nggak muncul lagi. Hutangnya yang tadi sudah tidak muncul lagi, sudah otomatis berkurang saldo hutangnya kita. Overdraft. Saldo banknya bisa dan kita bisa lihat sewaktu-waktu pak. Yang bisa dilihat bukan cuma saldo tapi juga buku banknya. Jadi buku banknya itu ya histori mulai dari saldo awal masuk keluar dan ini saldo akhir. Jadi kita punya buku bank juga internal di program. Tapi kalau misalnya kita terima rekening koran, ini kita bisa rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang di internal sama yang di bank kan? Dilihat cashflow-nya. Bisa cocokkan ya, pak. Bisa cocokkan mana yang selisih, nanti mana yang belum masuk, dimasukkan. Kemudian yang penjualan. Yang penjualan ini hampir sama seperti pembelian pak. Mulai dari sales order. Sales order ini adalah buku dari customer. Atau kalau misalnya ada salesman pak, misalnya salesman bapak ada mencatat pesanan dari customer, itu nanti diinput ke sales order ini. Setelah itu kirim barangnya lewat delivery order, kemudian invoice ini nanti penagihannya, sales return returnnya dan customer receipt ini untuk mencatat pelunasan dari customernya. Jadi kalau ada customer bayar diinput juga. Nah, ini contoh formnya, ini form untuk penginputan SO-nya dulu. Caranya ya sama, kita masukkan dari nama customer, kemudian nomor dan tanggal input dan nama salesman-nya kalau punya. Di tempat Bapak ada salesman nggak ya? Oh, salesman atau marketing? Ada, ada. Ada ya, nanti ini kita bisa dimasukkan pak nama salesman-nya di daftar kita. Oke. Nanti kita Bapak bisa ada laporan penjualan per salesman. Oh gitu, ada ya nanti ya? Laporan penjualan per salesman, oke. Jadi ada rekap merinci penjualan salesman atau konsepnya berapa. Ini syarat pembayaran atau POP-nya, masa jatuh tempo pembayaran itu bisa diisi di sini. Kemudian barang yang dipesan apa dicatat di sini pak. Jadi hampir sama cerita di sini. Yang dijual. Yang dijual. Barang yang dijual, masukkan dan kuantitinya seperti. 100 kaplet atau satuan 5.000. Oke. Ini sama pak. Kalau customer ini sering pesan barang yang sama, kita bisa cek historinya juga. Oke. Tinggal pilih, ini akan keluar. Jadi sesuai dengan SO yang sudah diinput tadi. Jadi gudangnya tahu. Jadi 100 kaplet amoxicillin. Itemnya ini apa yang akan dikirim, kuantitinya berapa. Tapi ini juga bisa itu pak, parsial juga. Jadi misalnya ternyata di gudang stoknya baru ada
75 gitu misalnya. Jadi baru kirim 75 dulu. Isi kirim 75 dulu, ini bisa diisi sesuai dengan barang pengiriman. Nanti di program akan mencatat kalau expo ini masih ada sisa barang yang belum dikirim. Seperti PO-nya tadi Pak, akan dicatat juga. Kalau barangnya menggunakan batch number, ini harus pilih batch number-nya dulu ya Pak. Kalau di tempat Bapak mungkin nggak ada batch number, jadi nggak perlu ngisi, langsung bisa di... Batch number? Batch number maksudnya produksinya ini kapan itu? Kebetulan kan contoh yang saya tunjukkan ini kan contoh untuk farmasi ya Pak ya? Farmasi. Jadi produk farmasi itu harus ada batch number sama expired date-nya Pak. Makanya ini ada... Oh iya, enggak. Ini nggak ada nanti ini. Tapi, tapi kan di tidak semua perusahaan membutuhkan. Mungkin nanti nggak perlu di tempat apa, nggak perlu ada batch number sama expired. Oke. Ini sama Pak. Jadi di daftar di SO-nya itu ada status. Ini dia ya, status dari 100 yang dipesan, 75 yang belum di. Ada 75 yang sudah terkirim. Jadi kita tahu mana SO yang sudah dikirim, mana yang belum. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, enggak usah. Lanjut. Nah, ini invoice-nya. Ini bagian penagihan biasanya, Pak. Jadi input, nama customer, dan nanti dia tinggal panggil pengirimannya tadi, Pak. Ingat, kalau dia panggil pengirimannya sudah keluar semua otomatis. Salesman-nya sudah terisi. Kemudian ini apa POP-nya sudah terisi juga. Barang dan kuantiti sama. Barang juga tidak bisa diganti ya Pak ya. Jadi kalau ini sudah terkunci, kuantitinya nggak perlu diedit. Kita hanya bisa merubah harga sama diskonnya kalau ada. Jadi, kalau ada perbedaan harga sama diskon. Ya. Kalau misalnya ada pemotongan harga atau penambahan diskon seperti itu. Kalau barangnya kena pajak, ini bisa keluar PPN-nya juga Pak di sini. Kita bisa menginputkan nomor faktur pajak sama tanggalnya di sini. Cuman itu aja, nanti ini tinggal disimpan dan di atau dicetak. Sama dengan itu Pak, jadi begitu kita input pengiriman itu stok barang kita juga sudah berkurang Pak. Jadi secara otomatis stok barang sudah berkurang dan piutang juga otomatis bertambah. Jadi dia sudah 75 juga langsung memotong stok. Jadi ini sekarang kota apa kuantiti terakhir. Loh itu sampai minus itu Pak? Itu enggak. Aku bisa sampai minus 400.000. Ada yang contohnya ada yang minus. Jadi di Vina itu kita bisa batasi Pak, stok boleh minus atau enggak. Jadi di sini ada settingnya. Tergantung kita aktifkan boleh minus, boleh kurang dari 0 atau tidak. Jadi kalau tidak diperbolehkan, maka itu juga nggak bisa minus, sudah terkunci kalau minus. Oke. Itu tergantung. Pak, itu kok agak loading ya Pak? Ini, oke. Ini agak, ini programnya agak berat apa? Kok Bapak agak loading? Programnya agak berat ini, enggak ya? Enggak juga ini. Enggak sih Pak. Di tempat saya lancar Pak. Nah, lanjutnya yang tadi kalau misalnya customernya membayar ya kita tinggal input. Ini akan keluar otomatis setelah kita pilih nama customer akan keluar juga informasi invoice-nya, invoice yang belum lunas, muncul di sini. Terutang segitu, 412.000. Kita tinggal ini pilih bayarnya dari bank mana. Barang maksudnya masuknya ke bank mana gitu. Bisa bayar lewat cek giro, bisa bayar pakai cek juga Pak kalau giro mundur. Kita input seperti ini. Giro mundur gimana cara inputnya? Kalau giro mundur ini ada opsinya Pak, cek giro ini kita tinggal centang saja cek giro. Kemudian kita masukkan jumlah gironya, kemudian masukkan nomor dan tanggal nomor gironya. Ini nomor ceknya dan ini tanggal. Nomor ceknya tanggal. Seperti ini. Jadi tinggal opsi ini di centang. Oke, terus untuk tempat Bapak ada
pembayaran lewat giro, tak Pak? Ada sering menerima apa customer bayarnya? Ada untuk berapa produk? Ada. Ada ya Pak ya. Biasanya jarang, jarang banget. Kalau untuk giro mundur tuh di sini ada fitur manajemen ceknya Pak. Oh ya, coba lihat. Oke. Ada sih dok. Jadi kenapa kita buat manajemen cek Pak? Karena kan cek yang kita terima itu kan nggak langsung cair Pak. Jadi pertama kita harus setor dulu ke bank. Setelah di bank itu juga nunggu tanggal cairnya juga belum tentu cair gitu loh Pak. Jadi kita harus tahu mana yang cek yang mas yang sudah di bank menunggu cair, mana yang belum masih di kantor, itu kita harus tahu Pak. Makanya di sini kita ada fitur manajemen cek ini. Jadi penerimaan yang sudah kita input lewat cek itu akan muncul di sini daftar. Nah di sini nanti kalau kita mau setor ke bank, itu nanti kita harus pilih nih banknya mana, kemudian ini kita tandai giro mana yang akan kita setor hari ini. Giro yang kita terima kan bisa banyak nih Pak, cuman kan nggak langsung di setor barengan toh Pak. Biasanya ketika kita menerima cek itu kan kita setor dulu Pak ke bank Pak. Setelah setor baru cair. Ya jadi ini proses setor ceknya Pak. Setelah itu nanti setelah ceknya cair nanti kita bisa ini kita pilih cek mana yang cair, kemudian kita isi, kemudian kita isi tanggal cairnya Pak. Tanggal cairnya nanti otomatis akan bisa sama seperti tanggal di rekening keluarannya, benar-benar masuk ke rekening kita tanggal berapa. Karena tanggal cairnya itu belum tentu sama dengan tanggal ceknya. Kadang-kadang bisa mundur Pak. Jadi itu yang penjualan Pak. Kemudian kita dari tanggal berapa ke berapa gitu. Jadi kalau di tempat program yang ada sistem closing satu bulan itu mereka harus tunggu datanya lengkap dulu sampai tanggal 30 baru mereka bisa generate laporan keuangannya walaupun input mereka inputnya hari ini sampai tanggal 4 ini pun laporan keuangan bulannya ini sudah bisa dilihat gitu Pak, walaupun ini laporan dari tapi ini ini laporan gitu laporannya. Tapi ya, ada nanti ada itunya kan gitu apa namanya? Kayak pengeluaran ini biaya operasional biaya ini apa itu kan kok kurang lengkap ya. Nanti ada yang versi lebih lengkapnya. Iya, baru. Di laba rugi. Jadi laba rugi. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya itu tergantung inputan sih, Pak. Jadi kalau saya ada inputan biaya, Pak. Oh ini soalnya cuma simulasinya aja ya? Ini baru simulasi ya? Karena tadi saya inputnya tidak banyak transaksinya. Oh iya ya, nggak apa. Kalau saya menambahkan biaya misalnya biaya internet gitu misalnya. 5 juta. Ya 5 ribu. Nah ini. Terus kalau saya buka lagi laporan laba ruginya, ini yang internet 5 ribu ini sudah langsung keluar. Oh iya. Oke. Dalam. Jadi begitu klik simpan itu sudah langsung. Jadi real time Pak istilahnya. Real time ya. Hampir real time ya. Oke. Terus itu ada Excel apa? Bisa export Excel pakai Excel itu ya Pak? Bisa. Excel kan. Ada tombol Excel ini di sini. Jadi kalau mau di export langsung. Nah. Oh iya. Ini bisa langsung ya. Yang lain laporannya banyak, ada laporan ini contoh laporan umur piutangnya, utang, penjualan, pembelian sama laporan stok. Oke. Masih banyak sih laporan. 1 sampai 30, 31 sampai 60 itu harinya ya, hari piutangnya ya. Umurnya. Umur piutangnya. Umur piutangnya. Umur piutangnya ya. Oke. Ya, saya secara general paham kok apa? Paham yang sistem akunnya ini. Pokoknya ada macam-macam ini bla 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 itu.